Pemirsa, pasca disegelnya PT Prosimpek Agro Lestari atau PT Pal yang ada di Desa Sido Mukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Sejumlah orang dengan jumlah puluhan berusaha masuk ke lokasi perusahaan tersebut. Menurut warga, ini adalah bentuk premanisme yang sengaja hendak membuyarkan kesepakatan untuk petani kelapa sawit dengan pihak perusahaan yang akan dimediasi oleh pemerintah. Beruntung polisi dengan cepat bertindak melakukan pengamanan. Pasca disegelnya pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT Prosimpek Agro Lestari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi, pada minggu lalu puluhan orang dari wilayah lain memaksa masuk ke lokasi pabrik tersebut di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Padahal pasca disegel oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi, Sabtu kemarin perusahaan PT Pal dan aktivitas produksi harus dihentikan karena dinilai pengolahan limbah oleh perusahaan kelapa sawit tersebut dipandang ilegal dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun dengan dihentikannya aktivitas perusahaan tersebut, warga petani dan pihak koperasi unit desa ternyata juga menuntut kepada pihak perusahaan yang belum kunjung membayar tanggung hutang tandan buah segar yang sudah diproduksi dengan nilai total 40 miliar rupiah lebih. Orang asing dari luar daerah yang masuk pada minggu pagi tersebut rupanya merupakan orang suruhan dari pihak pengelola perusahaan, sehingga warga petani merasa tersinggung dengan ulah pihak manajemen perusahaan. Sementara itu, menurut sejumlah karyawan, dirinya telah bekerja, namun selama 2 bulan ini mereka juga belum digaji seperti biasa. Bagian proses, ada yang transportasi, security, semua setiap divisi. Warga mereka berharap agar pemerintah daerah dapat segera memberikan solusi untuk warga petani kelapa sawit yang ada di wilayah tersebut, karena tunggakan yang harus dibayar oleh pihak perusahaan tidaklah sedikit. Serta dirinya tidak setuju jika pihak perusahaan malah menggunakan tenaga premanisme dalam mempertahankan perusahaan yang telah disegel pemerintah tersebut. Dan kemarin sebenarnya bukan aksi ya, yang ini tidak perlu terjadi hal-hal seperti ini. Karena di LH Muaro Jambi sendiri kemarin waktu rapat 3 hari yang lalu, hari Kamis, di sini menyampaikan bahwasanya dia sudah telepon PJ Bupati Muaro Jambi bahwa keputusan itu di hari Senin akan hadir semua di Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelesaikan masalah-masalah kami yang jadi korban di sini. Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta yang datang langsung ke lokasi perusahaan tersebut mengatakan, pasca disegel pemerintah diupayakan nantinya petani dan perusahaan akan didudukkan bersama terkait dengan tanggungan dan hutang perusahaan. Selain itu, dirinya menghimbau agar jangan terjadi anarkis yang mengarah pada tindakan pidana karena nantinya malah akan bertentangan dengan hukum. Informasi subuh dari pihak perusahaan PT Pal ini menggunakan security ya bahasanya, tenaga keamanan dari pihak luar yang kebetulan memang bukan warga sini. Itu menjadi pertanyaan masyarakat dan memicu masyarakat kekhawatiran, ya orang-orang ini malah berbuat gaduh di sini, nanti ada tindakan-tindakan premanisme. Padahal dari masyarakat sendiri pasca penyegelan sudah cukup kondusif, sudah dikondisikan oleh pihak kepolisian, pihak polsek. Hingga saat ini PT Pal masih dijaga ketat oleh pihak TNI Polri agar keamanan bisa terjamin. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.